Menu makan hari ini labu kuning. Kalau kalian tahu nih, labu bisa menjadi makanan yang baik untuk kura-kura karena kandungan airnya yang tinggi, rendah kalori, dan kaya akan serat. Labu ini juga dapat membantu memelihara gigi mereka loh. Selain itu, labu juga mengandung beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, dan K, serta mineral seperti potasium dan magnesium yang semuanya penting untuk kesehatan umum kura-kura. Nah, pesan Mimin, berikan labu dalam jumlah yang sesuai ya, jangan terlalu berlebihan.